siang pada hari keempat dapur umum Polda Papua dan TNI untuk memberikan perhatian kepada masyarakat terutama yang berdampak dengan COVID-19 ini. Jadi untuk TNI dan Polri di hari keempat ini membuat 500 bungkus nasi yang akan dibagikan kepada masyarakat umum di mana masyarakat yang kebanyakan berdampak COVID-19 ini sehingga mereka mau menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan mereka betah di rumah. Karena kalau dari mereka sendiri tidak mau betah di rumah, maka dari itu penyakit akan makin menyebar luas. Sehingga perhatian dari TNI dan Polri memberikan perhatian dengan membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang berdampak COVID-19. Demikian penyampaian pada siang hari ini dari Dapur Umum Polda Papua bekerjasama dengan TNI Polri untuk memberikan perhatian kepada masyarakat Papua yang berdampak COVID-19. Terima kasih, selamat siang. Taksi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda Papua yang telah memberikan kami bantuan berupa makanan. Sekali lagi terima kasih banyak. Tidak akan balas, tapi semoga sukses kegiatan selanjutnya.